Halo, sekarang aku mau bikin laksa ayam Ayo, siapa yang suka banget sama makanan ini? Kuahnya itu gurih, berempah, pastinya enak banget Tonton terus videonya sampai habis Pertama-tama kita rebus dulu ayamnya Ini aku pakai api kecil ya Jadi nanti tekstur ayamnya tetap empuk dan juicy Sambil nunggu rebus ayam, ini aku mau haluskan bumbunya dulu Siapkan bawang merah, bawang putih Terus aku kasih juga dengan kemiri Tambahkan juga dengan kunyit Tambahkan dengan jahe, kemudian ini pakai jintan, ini wajib ya, jadi enak banget nanti kuahnya. Terus aku tambahkan juga dengan ketumbar. Terus yang nggak boleh banget ketinggalan, yang bikin kuahnya akan super duper gurih adalah ebi kering. Kita masukkan, haluskan aja semuanya. Kalau sudah halus kita tumis bumbu halusnya, tambahkan juga dengan serai, kita geprek, tambahkan daun salam, daun jeruk, terus aku kasih lengkuas juga yang sudah digeprek. Tumis sampai bumbunya matang dan harum ya. Kalau bumbunya sudah matang dan harum gini, langsung aja kita masukkan bumbu tumisnya ke rebusan ayam tadi. Nah ini rebus lagi ayamnya sampai dia benar-benar matang dan empuk. Tambahkan dengan garam, kemudian aku kasih juga kaldu bubuk ini sesuai selera aja ya. Bisa diganti dengan kaldu jamur juga. Terus udah empuk ayamnya, kita angkat, tiriskan. Tambahkan dengan air. Tambahkan juga dengan santan biar kuahnya lebih creamy, kental dan gurih pastinya. Kita masak sampai kuahnya mendidih ya, sisihkan. Nah ini ayamnya yang sudah kita rebus tadi, sudah didinginkan, kemudian kita suwir-suwir, sesuai selera aja ya, untuk ketebalannya, ini aku lumayan gede-gede sih, biar tambah berasa gitu ayamnya, ini karena tadi kita rebusnya pakai api kecil, jadi teksturnya ini masih juicy banget, bener-bener moist ayamnya, empuk, pastinya lembut. Setelah ayamnya disuir semua, hasilnya kayak gini, sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bahan-bahan pelengkap lainnya. Ini aku siapkan bihun jagung, kemudian ada toge juga. Ini nggak aku rebus, jadi cuma aku siram air panas aja. Kita diamkan sebentar sampai dia agak lunak ya. Setelah siap semuanya, lanjut bisa kita plating. Untuk penyajiannya aku pakai lontong, kebetulan aku bikin sendiri tadi lontongnya. Kemudian aku tambahkan dengan bihun dan toge yang sudah direndam air panas. Lalu kita tambahkan dengan suiran ayam yang sudah kita siapkan tadi. Langsung aja kita siram dengan kuah laksanya yang berempah, gurih, dan Enak banget ini Hmm wanginya aja Bener-bener menambah nafsu makan banget deh Apalagi kalau anget-anget Dimakan pas musim hujan gini Bener-bener enak Yang bikin serunya Di atasnya kita kasih kemangi lagi Ini biar lebih seger ya rasanya Terus ini aku tadi iseng-iseng bikin perkedel dari ada mame Dan enak loh ternyata Tara hasilnya kayak gini gimana udah sukses bikin kalian lapar wanginya bener-bener enak banget tampilannya sekilas mirip kayak soto ya tapi ini beda banget rasanya aku jamin lebih gurih sekarang aku mau cobain ini kuah sama lontongnya bismillahirrahmanirrahim Hmm, beneran, ini enak banget jadi kuahnya itu berempah terus gurih-gurih banget karena ada penambahan ebi terus ada creaminya juga dari santannya ini bener-bener enak hmm, ayamnya juga enak juicy banget ini tadi aku iseng-iseng bikin perkedel dari edamame. Yang pun kurang kerjaan banget ya bikin perkedel aja dari edamame dan ternyata tuh enak banget loh. Jadi buat kalian yang bingung mengolah edamame, ternyata bisa juga loh dibikin perkedel kayak gini. Tinggal tambahin telur sama bumbu aja udah enak banget ini bikin aku mau makan banget ini bener-bener kuahnya -bener serius ini enak banget kalian wajib banget coba ya bikinnya super duper gampang dan rasanya nggak ngecewain banget gurih terus berempah dimakan anget-anget pas masih hujan gini paling bener banget selamat mencoba ya